بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa syahadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Ya ayuhalladzina amanu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat yang diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keberkahan rezeki, nikmat-nikmat lain yang cukup banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam, semoga Allah melimpahkan kepada panutan alam Nabi Besar Muhammad SAW, begitu juga keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan khutbah kali ini, 8 syawal 14.39 Hijriah bertepatan 22 Juni 2018. Saya ingin mencoba memberi judul "Memilih Pemimpin Menurut Al-Quran". Yang insya Allah tanggal 27 nanti kita akan memilih gubernur dan memilih wali kota. Kalau kita lihat studi Al-Quran berdasarkan pengembaraan Al-Quran selama kurang lebih 40 tahun. Allah berfirman Wallahu waliul muttaqin Ini yang tertinggi Allah adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa 4519 Wallahu waliul mukminin. Allah adalah pemimpin orang yang beriman Nanti saya sebutkan Yang ketiga itu tiga, Wallahu waliul mukminin Itu surat 368 dan dia memimpin orang-orang yang soleh. 7196. Jadi kalau diurut belajar, kalau saya urut tingkatan orang itu berdasarkan Al-Quran, yang pertama Muslim, yang kedua Mukmin, yang ketiga Solihin, yang tertinggi adalah Mutakin. Di sini tiga, tentu karena banyak saya ambil satu-satu aja. Yang pertama yang mukmin. Itu surat 5 ayat 55. Innama waliyakumullahu wa rasuluhu wa zakata wa hum Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Jadi, kalau kita memilih pemimpin, itu adalah orang-orang yang beriman. Di situ disebutkan yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, serta mereka tunduk. Padahal, kalau orang beriman, pasti dia membayar zakat, tapi ini ditekankan sekali lagi. Orang beriman itu pasti mendirikan salat, ditekankan sekali lagi. Orang beriman itu tunduk kepada Allah, ruku', tunduk kalau orang Jepang itu ke matahari kalau kita tunduk kepada Allah disebutkan lagi itu artinya diperjelas lagi gitu jadi kalau kita memilih pemimpin jangan pakai teori manusia yang pertama aja adalah kita lihat dia mendirikan sholat membayar zakat tidak itu yang mudahnya jangan pakai teori-teori manusia karena nanti kalau dikubur itu kita ditanya itu Man Allahu Rabbi, dilihat prosesnya yang benar yang kedua, sorry, di antara orang yang beriman ini ada tiga kumpulan ayat yang besar. Saya mau ambil satu saja, yaitu surat di surat Madaniyah, yaitu surat 912. Karena ada surat 23, ada surat 8, ada surat 9. Saya ambil surat 9 aja dengan waktu sekitar 15 menit ini. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu kalau kita lihat salah satunya at taibunal abidunal hamidunas saihunal raqiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizunal hududillah wa basyiril mu'minin pertamanya innallaha yasra minal mu'minin anfusahum pertamanya gitu itu 111 112 jadi orang yang beriman itu mereka itu adalah orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, alhamdulillah, yang melawat atau yang puasa karena orang perempuan itu tidak melawat di zaman itu diharuskan dia berpuasa sunat karena kalau orang puasa itu akan ada tiga akan terjadi perubahan makan minum waktu tidur berubah maka orang perempuan didorong untuk sholat di situ didorong untuk puasa sunat yang ruku yang sujud, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang mencegah berbuat yang mungkar, memelihara hukum-hukum Allah, gembirakanlah orang mukmin. Jadi kalau kita lihat si calon pemimpinnya ini harus kita periksa. Pertama, dia bertobat enggak astagfirullah. Yang kedua, dia beribadat enggak abid enggak dia. Yang ketiga, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mau susah senang, alhamdulillah terus. Kita kalau susah wajar kita membaca istilahnya kan orang mukmin itu sangat aneh kata Rasulullah orang mukmin itu du, semua urusannya baik kalau dikasih kesu, kebahagiaan dia bersyukur kalau dia dikasih kesulitan dia bersabar dia hanya sub, sabar syukur syukur sabar itu kalau hadis tapi kalau di Quran alhamdulillah alhamdulillah kalaupun dia ada yang meninggal setelah innalillahi wa inna ilaihi alhamdulillah alhamdulillah ya, itu tadi saya sebutkan saudara saya meninggal di Arab lagi kerja karena heat stroke serangan jantung meninggal mau no, tak udah tak meninggal udah dikirimin di telepon keluarganya alhamdulillah syof suami kamu tuafa dia lagi kerja Kalau lagi, lagi kerja alhamdulillah kalau di kita mungkin kesinggung di kita alhamdulillah dia meninggal ya dan dia min ahlil jannah nah pemimpinnya itu harus begitu dia itu harus melakukan puasa sunat dia maaf, dia harus sering melawat, dia harus sering pergi, dia harus safir, lihat, lihat, kelihat. Dia suka safir enggak? Kalau istrinya dia melakukan puasa sunat karena dia kan tadi tiga gangguan tadi. Terus dia menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah kalau dia hobinya itu menyuruh yang baik, mencegah yang jelek, menyuruh yang baik, mencegah yang jelek. Dia hobinya begitu. Kayak barusan, oh bekas sholat, koran di ini, kok kenapa kita bisa kalau di Singapura? kita itu kok mau makan ini simpan di sini plastik taruh di sini simpan taruh di situ kok bisa kok kenapa di negeri sendiri kita nggak bisa Final Allah Allah akan melihat kita kok kenapa kita nggak bisa bersih di sini kok di negeri orang bisa ya main plung plung buat buang buang kok kenapa kita nggak bisa di negeri kita sendiri kok di negeri orang kita bisa ya setelah itu kita pokoknya hobinya orang yang menyuruh yang baik, mencegah yang jahat. Saya mau merenakan di sini dan memelihara hukum-hukum Allah. Nah, pemimpin itu memelihara hukum-hukum Allah tidak. Bukan masalah dia pinter atau gimana, dia memelihara hukum Allah enggak. Ini halal, ini haram. Masa ada pemimpin membuka kasino? Masa ada pemimpin? Istilahnya bikin papa, masa ada pemimpin bikin minuman keras tempat. Gimana kita mau milih? Gimana nanti dia mau akhir dikubur aja ada siksa kubur, ya enggak? Kok kita main asal pilih-pilih? Bukan menang gak menang, bukan. Prosesnya harus benar. Prosesnya itu harus benar, jadi kita harus teliti. Harus dilihat. Makanya Alifah Umar suka bilang, oh ini si Fulan orang baik, tar dulu. Kamu God Safartah, apakah pernah kamu safir dengan dia? Kamu pernah pergi dengan dia? Belum, kan kalau kita pergi bareng-bareng kelihatan siapa yang egois, siapa yang tidak. Apakah kamu pernah bermuamalah uang dengan dia? Utang piutang atau uang? Tidak, ntar dulu jangan dibilang baik. Apakah kamu per, di, di, pernah diam dengan dia di tetangga? Apakah kamu bertetangga dengan dia? Tidak, jangan dibilang baik. Apakah dia suka sholat, ke masjid, atau tidak? Oh, jangan dibilang baik. Jangan melihat hanya dari penampilan. Jangan, saat kita ini istilahnya akan diminta pertanggungjawaban. Lihat halal haramnya, bener enggak? Ya, dia lihat sama kita harus diperiksa, enggak bisa asal milih-milih asal apalagi dikaitkan uang saya yakin kalau di TB memang enggak, enggak dikaitin uang kalau uang juga ada gede dikaitinnya itu mah semua pasti ada oh tolonglah kamu pengaruhi ini dikasih dana oh aduh naudzubillah min dalib. kalau udah dikasih dana itu riswah ar-rashi wal ya yadkhulu finnar padahal di kita aduh riswah teh berat itu ya enggak ya kalaupun janganlah menjadi orang yang dapat ide yang jahat janganlah Nah tadi itu seorang beriman. Sekarang yang orang soleh lasus sawa amin ahlil kitabi ummatun qaimatu yatluna lahi ana al-layli wa hum yasjudun yuminuna billahi wal yawmil akhir wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil mungkari wa yisari una fil khairat wa ulaika minas salihin sekarang cerita orang soleh pemimpinnya soleh enggak mereka tidak sama di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus ini waktu Abdullah bin Salam masuk Islam di antara ahli kitab itu ada yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah beberapa waktu di malam hari sedang mereka juga bersujud. Periksa pemimpinnya itu lurus enggak? Beres itu juga periksa juga apakah dia membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Kan lagi Ramadan kita terus siang kerja, malam kita baca Quran dan mereka juga bersujud. Apakah dia sholat di situ paling minimal apakah dia melakukan sholat malam atau tidak. Kan ciri-ciri orang soleh itu adalah salah satunya melakukan sholat malam. Beres itu mereka beriman kepada Allah hari akhir. Bahwa segala perbuatan ini akan diminta pertanggungjawabkannya nanti di jamul akhir. Dia di dunia mungkin jangka pendeknya jelek. Tapi nanti di jamul akhir dia bagus. Mantap. Dia beriman kepada Allah dan jamul akhir. Beres itu dia mencegah dari yang tadi menyuruh ma'ruf mungkar. Sama itu irisannya sama dengan orang yang beriman dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan mereka mereka itulah orang yang soleh jadi bersegera bukan mengerjakan kebaikan bersegera dianya itu kalau ada kebaikan dia paling cepat mengerjakan kebaikan pemimpinnya begitu atau tidak ya kita periksa aja yang paling top itu orang bertakwa ini saya singkat singkat waktu, waktunya tinggal sedikit lagi lihat si pemimpinnya itu sambil yang pendek dulu pemimpinnya itu di dalam dia orang bertakwa atau tidak alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dsunubana wa qina adzabannar as-sabirin was-sadiqina walqanitina walmunfiquna walmustaghfirina bil asar apakah dia berdoa atau tidak jangan lupa pemimpin yang adil itu doanya tembus langsung ke arah Memang jangan minta menjadi pemimpin Tapi kalau jadi pemimpin Keunggulannya itu Kalau dia benar adil Doanya tembus ke arah Cepat Karena dia doa dia itu mempengaruhi orang banyak Bisa mempengaruhi orang sejabar Bisa mempengaruhi orang sekotama dia Bandung Sejabar Kalau dia berdoa Tembus itu ke arah Karena dia termasuk orang yang mutakin Jangan doyan duit aja itu yang satu yang paling penting di Indonesia. Jangan mau disuap di apa aja. Tembus itu ke arah. Jadi kalaupun dia sulit diberi jalan keluar nantinya. Beres dari itu as-sabirina, seorang pemimpin itu sabar. Seorang pemimpin itu was-sadiqina, jujur. Man minna, barang siapa menipu bukan golongan kami. Barang siapa berkata A nanti dia B perbuatannya itu dia itu istilahnya termasuk orang-orang yang dekat ke neraka. uh berat. kita boleh berbohong itu cuma tiga. dalam siasat perang, dalam mendamaikan saudara, seorang istri menceritakan suami lainnya nggak bisa berbohong. kita harus sodik, harus jujur. kita itu. dunia sains itu sodik jujur. ya. saya ingat waktu kuliah saya di T.B. Farmasi itu, tok waktu itu gabung. ini kita harus objektif, harus jujur. saya pas kuliah pertama itu waktu itu orang sayan itu jadi kalau kita biasa sodik ya udah nggak masalah titrasi ya 23,3 mili ya jumlahkan duplo apa triplo gabungin tergantung reagennya eh, mahal atau tidak kalau nggak mahal boleh lebih kalau mahal janganlah dua aja cukup rata-rata udah segitu pokoknya segitu aja bikin aja nanti laporannya ini ada penyimpangan atau gimana harus sodik Gak bisa ngakal ngakalin rakyat. Seorang pemimpin yang dibenci itu adalah ngakalin rakyat. Dia bilang begini, dia nggak berbuat begitu. Memang di mata manusia mah oke okay, nggak masalah. Makanya jangan masuk ke dunia politik. Saya ingat Linus Pauling, dia pemenang dua hadiah Nobel, satu Nobel per Nobel Kimia. Zat dia itu dipakai di bom di bom untuk perang Vietnam. Rusak itu Vietcong dia. Wah oh marah, dia menciptakan itu bukan untuk itu, maka dia demo di Gedung Putih itu tahun sekitar 68. Demo penuh karena orang orang jujur nggak bakal cocok sama orang politik. Dia dapat Nobel lagi hadiah perdamaian, Linus Pauling itu karena dia penemuan dia itu dipakai sama kayak Nobel juga begitu. Nobel juga sama. Dia sih penemuannya untuk menggali dinamit. Untuk tambang dipakai lagi perang, jadi manusianya itu istilahnya yang jahat. Jadi, orang yang mau jujur itu jangan coba-coba masuk ke politik. Kalau dunianya udah mantap, baru tapi kan siapa yang akan masuk ke politik? Kalau semua orang diberikan kepada orang lain yang tukang tipu, kita harus mas masuk. Kalaupun kita tidak benar mendekat, minimal mendekati kebenaran. Cari aja orang yang mendekati kebenaran, istilahnya tapi harus sodik wal orangnya harus taat kepada Allah. Wal orangnya menginfakkan harta. Orangnya orangnya wal bil ashar, orangnya itu yang sebelum subuh itu adalah dia memohon ampun kepada Allah. Pasti ditolong kalau sudah begini. Ada satu lagi saya enggak teruskan, waktunya udah habis, cuman kalau sudah begini maka negerinya akan diberi keberkahan. Sehingga, seandainya penduduk itu suatu daerah, suatu daerah, daerah Bandung, daerah Jawa Barat, itu adalah dia, itu istilahnya beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, dari langit dikasih matahari, UV, proses fotosintesis, jalan CO2 yang rus ini, dia keluarin O2 dari sinar matahari juga dia kasih yang lain infrared orang yang sakit tulang orang tua kayak saya begini disuruh pakai dipanasin pakai infrared supaya benar itu baru dua yang kita tahu sinar tampaknya gimana ada hujan diberi keberkahan hujan bukan untuk banjir diberi barokah coba oleh Allah semuanya dari langit dikasih berkah dari bumi oh dia keluar keluar macam-macam, keluar tembaga, keluar emas, keluar uranium. Semua keluar apapun keluar minyak bumi diberi keberkahan oleh Allah. Istilahnya negeri yang sedikit saja sumber daya alamnya bisa maju apalagi kita Indonesia. Saya jalan-jalan ke Turki, kalau lihat secara gizi orang Indonesia saya lihat, aduh orang miskin aja makannya begitu protein hewaninya tinggi. 10 asam amino esensial dia makan. Sedangkan kita kan sedikit. Saya 2014 saya ke Turki saya melihat situ, aduh bergizi makanannya. Tapi Indonesia mudah-mudahan kita negeri sendiri diberi oleh Allah. Bisa asal ilmu pengetahuan kita aja yang mantap. Mau tempe kayak mau tahu biar maju, biar otaknya bagus, asam amino esensialnya mantap. Kalau negeri yang udah kaya mah dari zaman dulu, biarin aja. Tapi ini bisa, kita harus berkah. Lihat mereka berkah, sungguh ini maju itu maju ini maju, begitu dipegang. Cuman seorang ganti pemimpin satu brrr, maju. Makanya Ibrahim itu disebut ummah. Satu orang disebut ummah. Satu orang bisa menggantikan. Makanya hati-hati memilih satu orang itu. Kalau kita dua orang sepaket istilahnya. Mudah-mudahan ya Allah kita diberi keberkahan semua negeri ini. Satu lagi saya lupa subuh itu orang itu buri kali ummati fi bukuria. Keberkahan umatku itu di pagi hari di subuh diberi keberkahan itu oleh Allah. Di Turki orang salat subuh barengan di gitu itu istilahnya subuh. Kita di Bandung juga udah mulai orang salat subuh barengan semua supaya diberi keberkahan oleh Allah. Karena kata Rasulullah buri kali ummati fi bukuria. Kalau kamu mau tajir, kalau mau kaya, kalau kamu pedagang atau apapun kamu kaya, Pagi-pagi kamu udah bangun sebelum subuh, udah ada diam di masjid, diam di situ, terus beres masjid, kamu berangkat buri kali ummati. Maka lu Bani Israel berangkatnya malam, kalau Nabi Muhammad berangkatnya selalu setelah sholat subuh. Setelah berangkat sebentar, berhenti dulu takiat ada yang kekurangan ada yang ketinggalan atau tidak. Oh, kalau ini dipakai, maka kita akan barokah. Beda lu kaya dengan barokah, kita akan berkah negeri ini. Negeri ini akan menjadi negeri yang mantap, makanya cari pemimpin yang mantap mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah nanti di hari Rabu ini kita dapat pemimpin yang mantap yang benar yang bagus sehingga Jawa Barat dan Bandung ini bulan di sini ada ITB ada Institut Teknologi yang istilahnya mempengaruhi Indonesia ini bisa berpengaruh besar aku lu kau lihat astagfirullah li walakum الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيا ايها الناس توبوا الى الله توبة نصوحا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al akhyahum wal amwat rabbana ighfir li wali walidayya Walil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna qawmil kafirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana afrik alaina sobron wa thabit akdamana wa ansurna lalkamil kafirin Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurata ayun wa ja'alna lil mutaqina imama Rabbana atina fi dunya asanah wa fil akhirati asanah wa kina adha banar Rabbana taqabal minna inna kantas sami'ul alim wa tub innaka inna kantas tawabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbika rabbil izzati amma istifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Astaghfirullah li walakum